Ini RM9, ini budak RM50 dua ni. Apa hal murah sangat ni? Huh, best gila shipping barang daripada China menerusi MyWow Plus. Sangat-sangat mudah. So sekarang ni baru sampai barang yang saya beli waktu saya mengajar. Sambil mengajar dan saya pun buat satu test lah. Ada dua produk dalam ni. Saya menggunakan shipping by sea daripada Shenzhen sampai ke Malaysia within 1 bulan. Jom, nak tahu tak apa yang saya beli? Let's go. Dua benda digital lah saya beli. Kalau dalam istilah China, dia ada normal item dan sensitive item. Kalau elektronik, dia dikira sebagai sensitive item. Tapi disebabkan saya tak nak mahal, kalau guna flight, dia akan dicas sebagai harga sensitif. So kalau guna by sea, semua harga normal. Sama ada barang tu normal ke sensitif ke, harga sama. Ini adalah smartwatch. Ni kotak dia. Okay, saya beli dua. Korang tahu tak harga dia berapa? Harganya RM50 eh, untuk dua ni. Yang ni pula special. Saya memang tengah cari. Disebabkan saya menggunakan MacBook, susah untuk saya nak pancar projector. Saya perlukan dia punya adapter. Kalau ori ni, tak tahu dah berapa kan. Korang komen lah apa harga kalau ori. Betul lah, sama lah sepiji dalam gambar. Kalau korang nak saya test jadi tak jadi, korang komen. Dua ni saya beli, tahu-tahu harga dia berapa? RM9 sahaja dua ni. Manakala smartwatch, dua ni RM50. Next video, saya akan uji dua produk ni nanti. So nak bagi tahu betapa mudahnya shipping dengan MyWow Plus. Dah install belum?